Polisi menyita ratusan balon udara berukuran besar dari sejumlah wilayah. Selain balon udara, polisi juga amankan ratusan butir petasan berbagai ukuran. 100 lebih balon udara berukuran besar diamankan Polres Ponorogo saat akan diterbangkan pada perayaan Lebaran Ketupat di sejumlah wilayah di Ponorogo Minggu kemarin. Selain balon berukuran jumbo, polisi juga sita ratusan butir petasan berbagai ukuran. 70 orang yang akan menerbangkan balon udara diamankan. Tapi mereka dilepas dan hanya diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi menerbangkan balon. Penyitaan balon dilakukan karena ada larangan menerbangkan balon udara karena dapat membahayakan penerbangan pesawat dan berpotensi merusak rumah warga. Ke depan nanti sanksi kita akan terapkan lebih tegas, yaitu ancaman hukuman 3 tahun dan denda 1 miliar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan.